marilah kita bahas mengenai anuitas ya, dan penurunan rumus pada sistem anuitas. Nah, baiklah, sebelum kita bahas materi ini, supaya kita diberi kemudahan, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabim muhammadin nabiya wa rasulah robbi jidni ilma warjubni fahma wa amal. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas. Pertama adalah anuitas. Apa itu anuitas? Anuitas adalah sejumlah pembayaran suatu pinjaman yang besarnya tetap, yang terdiri dari angsuran dan bunga. Nah, apa yang dimaksud dengan pinjaman tetap? Kalau kalian misalkan meminjam sejumlah uang ke bank, maka setiap periode, bisa setiap bulan, bisa setiap caturulan, tribulanan, atau tahunan, itu jumlah pembayarannya itu tetap, tidak berubah-ubah. Tapi yang berubah apanya? Yaitu angsuran dan bunga yang berubah. Nah, di mana anuitas ini adalah jumlah dari angsuran dan bunga. Sementara angsuran dan bunganya itu selalu berubah. Kalau angsurannya ini semakin meningkat, sementara bunganya menurun. Kenapa demikian? Karena bunga itu akan menurun karena pinjamannya sudah dibayar sebagian. Jadi pasti bunganya akan menurun. Nah, kenapa angsurannya meningkat? Karena angsuran ditambah bunga itu selalu tetap. Nah, ya kalau kita misalkan dengan simbol A itu anuitas, ya A besar sebagai anuitas, dan A kecil ini adalah angsuran, dan B kecil ini adalah bunga, maka anuitas itu adalah angsuran ditambah bunga. Nah, ini tuh selalu tetap, ya, angsuran ditambah bunga. Tapi A dan B-nya ini yang selalu berubah-ubah, ya, jadi anuitas itu tetap. Nah, kemudian jika M adalah besarnya pinjaman atau modal, dan I adalah suku bunga, maka besarnya bunga adalah M kali I. Nah, ini maksudnya adalah bunga pada periode pertama yang harus dibayarkan. Jadi, modal awal dikali dengan suku bunga. I ini adalah suku bunga. Ya, suku bunga. Ini bunga pada periode pertama. Nah, kemudian jika N ini sebagai periode pembayaran, maksudnya Anda akan melunasi dalam berapa periode? Misalkan bisa 10 bulan, kalau bulanan bisa dalam 2 tahun, 3 tahun, 10 bulan, 10 tahun, ya, itu adalah periodenya. Kalau misalkan bulanan 2 tahun, berarti 24 periode, kalau 2 tahunnya, karena kalau di sana anuitasnya anuitas bulanan. Ada anuitas triwulanan, berarti setiap 3 bulan. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat. Itu adalah triwulanan, periodenya. Nah, kalau di sini AN itu adalah angsuran periode ke N, BN itu adalah bunga periode ke N, dan MN ini adalah hutang periode ke N. Jadi nanti kita akan menuliskan simbolnya, kalau AN ini adalah angsuran pada periode ke N. BN adalah bunga pada periode ke N. Jadi ini yang berubah itu, ya, angsuran dan bunga. Sedangkan anuitas ini selalu tetap setiap periode. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba membuat tabel rencana angsuran dengan sistem anuitas. Anda akan lebih memahaminya lagi, yang dimaksud dengan sistem pembayaran secara anuitas. Nah, ini ilustrasinya, misalkan begini. Suatu pinjaman sebesar
10 juta rupiah. Ini akan dibayar dengan sistem anuitas bulanan sebesar 1 juta dengan suku bunga 1% per bulan. Nah, berarti ini anuitas bulanan, periodenya adalah dalam bulan. Jadi satu periode itu adalah satu bulan, ya. Periode berikutnya adalah bulan kedua dan seterusnya. Ini adalah sistem anuitas. Jadi anuitasnya sebesar 1 juta. Ini selalu tetap. Nah, untuk jelasnya kita lihat tabelnya seperti ini. Karena ini adalah sistem anuitas yang akan dibayar tetap setiap bulannya 1 juta rupiah. Nah, ini anuitasnya. Berarti di dalamnya itu ada bunga dan ada angsuran. Nah, berarti bunganya ini dulu yang kita hitung. Berapa bunganya? Yaitu dari hutang awal periode. Hutang awal periode berarti masih utuh, yaitu 10 juta. Berarti masih 10 juta hutang awal periode pada periode pertama. Berarti bunga yang akan kita hitung adalah yaitu M kali I. Nah, I-nya 1%. M-nya ini 10 juta. M kali I berarti 1% dari 10 juta adalah yaitu 100 ribu. Nah, ini bunganya. Jadi, periode pertama bunganya 100 ribu. Lalu, bagaimana angsurannya? Angsurannya itu adalah 1 juta dikurangi 100 ribu. Karena bunga ditambah angsuran itu selalu anuitas. Nah, jadi 1 juta dikurangi 100 ribu adalah 900 ribu. Jadi, ini 1 juta. Nah, berarti kita sudah melunasi pokok ini sebesar 900 ribu. Berarti hutang di akhir periode adalah 10 juta dikurangi 900 ribu. Itu berapa? 9 juta 100 ribu. Nah, berarti kalau begitu hutang awal periode di periode kedua ini pindah. Hutang akhir periode pada periode pertama menjadi hutang awal periode pada periode kedua. Nah, bunganya akan diperhitungkan di hutang awal periode ini. Berarti 1% kali 9 juta 100 ribu. Maka bunganya adalah 91 ribu. Nah, ini bunganya. Jadi, bunganya menurun kan? Ya, karena pinjamannya berkurang. Jadi, hutangnya sudah berkurang. Angsurannya bagaimana? Angsurannya adalah anuitas dikurangi bunga. Nah, berarti berapa? 909.000. Karena ini kalau dijumlahkan adalah selalu tetap. Itu pembayaran yang tetap itu, ya. Jadi sistem anuitas 91.000 tambah 909.000 adalah 1 juta. Nah, berapa hutang akhir periode? Nah, kita sudah bayar lagi 909. Berarti 9 juta 100.000 dikurangi 909.000. Nah, berarti berapa di sini? Nah, ini 8.191.000. Nah, ini adalah hutang di akhir periode. Kemudian pada periode ketiga, hutang di akhir ini dibawa ke sini. Nah, jadilah hutang di awal periode ketiga. Maka bunga diperhitungkan dari hutang awal periode ini, yaitu dikali dengan 1% per bulan. Maka ini bunganya. Nah, kemudian angsurannya berapa? Kurangi lagi dari anuitas, 1 juta kurangi 81.910. Maka ini angsurannya. Nah, angsurannya naik kelihatan ya, naik tuh lihat. Tapi bunganya menurun ya, bunganya turun. Nah, tetapi jumlahnya ini selalu tetap, yaitu anuitas 1 juta, 1 juta rupiah. Berapa hutang akhir? Tinggal dikurangi saja lagi. Hutang awal periode dikurangi angsuran. Maka hutang di akhir periode. Nah, ini. Dan selanjutnya, terus bawa lagi ke sini. Jadi, hutang awal periode dan seterusnya. Diisi, terus. Nah, sampai lunas ya, terus semuanya diisi sampai lunas. Nah, itu bagaimana membuat
tabel rencana angsuran dari sistem anuitas. Nah, dari sini kita akan mencari bagaimana menentukan bunga pada periode ke-10 atau bulan ke-10. Berapa besar angsuran pada periode ke-12? Atau bisa saja kita bisa menentukan berapa besarnya pinjaman ini apabila anuitasnya adalah 1 juta, suku bunga 1% akan dilunasi selama 2 tahun. Berapa besar pinjaman yang kita peroleh? Nah, hal itu akan kita bahas berikutnya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana rumus menentukan angsuran dan bunga tiap periode yang tadi. Misalkan angsuran kedua berapa, angsuran ketiga berapa, keempat berapa, ya. Lalu bunga kedua berapa, periode ketiga berapa. Nah, kalau bunga pada periode pertama, kita sudah tahu tadi, bunga pada periode pertama adalah modal awal atau pinjaman di awal dikali suku bunga. Nah, itu ya. Nah, berapa angsurannya di pertama? Anuitas dikurangi bunga yang pertama, itu angsuran yang pertama. Nah, dari tabel tadi ya di atas, ya, kita akan memperoleh bahwa besar anuitas itu selalu tetap untuk setiap periode, selalu tetap, yaitu AN ditambah BN, itu angsuran ke N ditambah bunga periode ke N, ini selalu tetap. Maka, angsuran periode ke N ditambah bunga periode ke N itu sama dengan angsuran periode sebelum periode ke N, bunga sebelum periode ke N. Nah, jadi kalau sebelum periode ke N itu N kurang 1. Ya, ini sebelum periode ke N. Sebelumnya, ini sama, yaitu anuitas namanya. Ya, jadi angsuran tambah bunga itu selalu tetap untuk setiap periode. Kalau BN ini saya pindahkan, BN pindahkan ke kanan, nah, ke sini ya, saya pindahkan, maka diperolehlah AN sama dengan AN kurang 1 tambah BN kurang 1 dikurangi BN. BN-nya pindah ke sini. Nah, kita akan memperoleh bahwa BN kurang 1 dikurangi BN, ini ada rumusnya. Apa maksud BN kurangi 1 dikurangi BN? Bunga sebelum periode ke N dikurangi bunga periode ke N, itu bisa kita lihat pada tabel yang tadi ya, kita lihat lagi. Kita ulang. Ini adalah bunga, misalkan yang ini. Ini misalkan bunga periode ke N. Berarti ini adalah bunga periode ke N kurang 1. Kan? Ini berarti angsuran ke N, dan ini misalkan angsuran ke N kurang 1. Nah, kalau kita kurangi selisihnya, kita kurangi. Bunga ke N kurang 1 dikurangi bunga ke N, berarti berapa? 9.000. Nah, ini 9.000 selisihnya. Ternyata 9.000 ini adalah 1% dari 900.000. Nah, kalau kita kurangi, coba ini kurangi 9.000. 9.000 ini adalah 1% dari 900.000. 900.000 apa? Angsuran ke N kurang 1. Angsuran sebelum ke N. Jadi, angsuran ke N kurang 1 kali I. Nah, coba lihat ini. 91.000 dikurangi 81.910. Nah, ini kalau dihitung, selisih ini kalau dihitung, itu adalah 1% dari 909.000. Nah, jadi kesimpulannya, bunga ke N kurang 1 dikurangi bunga ke N itu adalah angsuran ke N kurang 1 dikali I. Nah, ini adalah suku bunganya. Nah, baiklah, kita lanjutkan lagi yang tadi ya. Nah, jadi ini adalah angsuran ke N kurang 1 dikali I. Nah, ini peroleh itu. Nah, jadilah angsuran periode ke N itu adalah angsuran periode sebelumnya ditambah angsuran periode sebelumnya dikali suku bunga. Nah, jadi diperhitungkan dari angsuran sebelumnya
Nah, kalau ini kita sederhanakan, maka menjadi angsuran periode sebelumnya kali 1 ditambah suku bunga. Nah, inilah besar angsuran periode ke N. Jadi, angsuran periode ke N itu dapat ditentukan oleh angsuran ke N sama dengan angsuran ke N kurang 1 kali 1 ditambah I. Nah, gitu ya. Jadi, angsuran sebelumnya. Tapi, bagaimana kalau angsuran ke 1? A1 berarti kan angsuran pertama. A1 sama dengan A1 kurang 1. Berarti A0 nggak ada. Angsuran ke 0 kan nggak ada. Nah, angsuran pertama itu diperhitung dari modal awal. Yaitu dari sini, angsuran pertama. Yang tadi, bahwa angsuran pertama itu anuitas dikurangi bunga. Ini bunga angsuran pertama. Jadi, anuitas dikurangi modal awal dikali suku bunga. Nah, jadi angsuran ke satu tidak berlaku di sini. Jadi, kita mengambilnya dari modal awal dengan anuitas. Nah, barulah A2 kita perhitungan masuk di sini. Maka A2 adalah A2 kali dikurangi 1 kali 1 tambah I. Nah, ini sini ya. Nah, jadi A2 kurangi 1-nya adalah A1. Jadi A1 kali 1 ditambah I, dan suku bunganya. Lalu bagaimana A3? A3-nya masukkan lagi. A3 dikurangi 1 kali 1 tambah I. Itu ya. Jadi di sininya A2. Karena di sininya 3 kurangi 1 adalah 2. Nah, A2-nya apa? Yang ini A2. Ini A2. Jadi masukkan ke sini. Jadilah ini A1 kali 1 ditambah I kali lagi dengan ini. Ini kan? Nah, jadi diperolehlah A1 kali 1 tambah I kali 1 tambah I itu kuadrat. Nah, diperoleh seperti itu. Suku 4 juga diperoleh di sini A3 kali 1 tambah I. Kenapa A3? Karena di sininya 4 kurang 1. Ya, dari rumus ini, dari N kurang 1. Nah, A3-nya dari mana? Ini A3-nya. Ini masukkan lagi. A3 ini masukkan ke sini. Nah, jadilah begini kan. Ini A3, ini A3 kali 1 tambah I. Jadilah A1 kali I kali 1 tambah I pangkat 3. Nah, maka diperolehlah angsuran ke N itu adalah A1 kali 1 tambah I pangkat N kurang 1. Jadi kalau kita ditanyakan berapa angsuran ke-12, nah berarti kita harus cari dulu angsuran pertamanya. Angsuran pertamanya dihitung dari besar anuitas dikurangi besar pinjaman dikali suku bunga. Nah, itu A1-nya. Tinggal hitung saja periode keberapa. 12 tadi. Berarti N-nya 12 kurang 1. I-nya berapa suku bunganya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa angsuran periode ke N yaitu AN sama dengan A1 kali 1 tambah I pangkat N kurang 1. Nah, ini adalah rumus untuk angsuran setiap periode. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata ini merupakan barisan geometri. Kenapa? Ini suku pertamanya, ini R rasio. Anda mesti ingat, rumus suku ke N itu adalah AR pangkat N kurang 1. Nah, itu rumus suku ke N barisan geometri. Ini suku pertamanya A1, rasionya 1 ditambah I. Jadi ini suku pertama, dan ini adalah rasionya. Nah, karena besar anuitas itu adalah A sama dengan N tambah BN, maka bunga pada periode ke N bisa kita hitung dengan menentukan anuitas dikurangi angsuran periode ke N. Jadi kalau kita ditanyakan berapa bunga pada periode ke-10 atau pada cicilan yang ke-10, berarti besar anuitas dikurangi angsuran ke-10, yaitu bunganya. Baiklah, sekarang kita cari bagaimana rumus menentukan besar pinjaman atau modal. Ya, ini besar pinjaman atau modal, ini kalau kita disesuaikan dengan kemampuan kita, ya, kita ingin pinjam, bisa pinjam berapa, dapat modal berapa kalau kemampuan kita sekian. Nah, kita ikuti bagaimana perhitungannya seperti ini. Diketahui bahwa besar angsuran tiap periode itu memenuhi deret geometri. Nah,
besar pinjaman M itu pasti ditentukan oleh angsuran-angsuran setiap periode, kan? Angsuran pertama ditambah angsuran kedua ditambah angsuran ketiga terus sampai angsuran ke N. Kalau kita meminjam selama N periode, maka besar pinjaman itu dijumlahkan, itu adalah M. Ya, bisa dipahami kan? Angsuran 1, angsuran kedua, angsuran ketiga, sampai N, ini adalah besarnya pinjaman tersebut. Nah, kemudian kita tahu bahwa angsuran ke 1 itu adalah, kalau tadi kita masukkan ke sini ya, A1, berarti ini 1 kurangi 1, 0 ya. Nah, berarti 1 tambah I pangkat 0 adalah A1. Jadi, tetap kita tulis A1. Nah, bagaimana angsuran kedua? Angsuran kedua adalah A1 kali 1 tambah I pangkat 2 kurang 1. Berarti yang ini. 2 kurang 1 berapa? 1. Berarti 1 tambah I pangkat 1. Ya, ini kan. Angsuran ketiga yang ini berapa? Angsuran ketiga adalah A3. Berarti ini A3 ya. Berarti di sini A1 kali 1 tambah I pangkat 3 kurang 1. Berarti yang ini 3 kurang 1, ini 2. Nah, ini angsuran ketiga, yaitu N-nya 3 ya, 3 kurang 1, 2 gitu ya. Dan seterusnya sampai angsuran ke N. Nah, ini adalah deret geometri yang kita sebutkan tadi. Suku pertamanya A1 dan rasionya adalah 1 ditambah I. Jadi, kalau kali 1 tambah I, yang ini. Kali 1 tambah I, lalu ini, dan seterusnya. Berarti ini adalah yang kita sebutkan barisan geometri tadi. Nah, sekarang kalau kita buat dalam rumus jumlah deret geometri, kita masih ingat rumus jumlah deret geometri, yaitu A kali R pangkat N dikurangi 1 per R kurang 1. Masih ingat rumus itu ya? Itu adalah rumus jumlah pada deret geometri. A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Karena A-nya adalah A1, ini A-nya A1 kan. Lalu R-nya adalah 1 ditambah I, ya ini R-nya nih. Maka rumusnya menjadi A1 kali 1 tambah I pangkat N kurang 1 per 1 tambah I kurang 1. Nah, ini adalah rumus jumlah deret geometri ya. Sekali lagi, ini suku pertamanya, ini R-nya, ya, ini R. Nah, kita sederhanakan lagi. Ternyata 1 ditambah I dikurangi 1, maka tinggallah I, ya. Jadi 1 kurang 1-nya hilang, jadi tinggal I. Nah, jadi kita simpulkan bahwa rumus untuk menentukan besar pinjaman M, jika kita ingin mengangsur pada angsuran pertamanya adalah A1 dengan suku bunganya I tiap periode ya, dan akan dilunasi selama N periode, itu dirumuskan dengan bentuk seperti ini. Berapa yang dapat kita pinjam? Kalau misalkan saya mampu membayar pada angsuran pertama adalah sekian. Saya mampu membayar selama berapa periode? Misalkan 24 kalau bulanan gitu kan. Berapa yang dapat berapa yang diperoleh pinjaman tersebut. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Tapi pada umumnya kita tidak mempermasalahkan seperti ini ya, seperti ini biasanya. Misalnya begini, kita juga dapat menentukan besar pinjaman M tadi jika besar anuitas A. Nah, ini yang biasanya. Apa yang maksud dengan besar anuitas A ini? Misalkan saya hanya mampu membayar tiap bulannya 2 juta rupiah. Nah, itu anuitas namanya. Jadi berapa yang dapat saya peroleh kalau saya akan membayar selama 3 tahun? Berarti kalau bulanan 36. Berapa suku bunganya? Berapa yang dapat saya peroleh? Itu kan disesuaikan dengan kemampuan kita. Kita hanya mampu setiap bulan misalkan 2 juta rupiah, itu anuitasnya. Suku bunganya berapa? Dan berapa lamanya? Maka kita akan memperoleh pinjaman itu sebesar M. Nah, rumusnya bagaimana? Kita lihat seperti ini. Diketahui M tadi adalah seperti ini kan. Angsuran pertama kali 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I. Nah, ini dari deret geometri tadi. Ya. A1-nya kita ganti dari awal. A1-nya adalah anuitas dikurangi bunga pertama. Menjadi anuitas dikurangi
modal kali suku bunga. Ini angsuran pertamanya. Kalau kita masukkan ke sini, kita lihat. Nah, ini kita ganti A1-nya ya. Ini kita ganti menjadi A dikurangi M kali I. Kita ganti oleh ini. Maka ini kalau kita bagi A per I, kan? Jadi ditulis A per I, lalu MI per I, maka MI per I jadi tinggal M, kan? Nah, kita perhitungkannya ke sini saja. Jangan ke sini, karena ini perkalian bisa hanya dibagi pada faktor yang pertama saja. Jadi kita tulis begini. Nah, jadi A per I, kita tulis sini. Lalu MI per I, itu adalah M, ini. Yang ini tetap saja, ya. Ini tetap seperti ini. Nah, ini kita kalikan lagi. Sekarang kita kalikan. A per I kali 1 tambah I pangkat N. Ini kalikan ke sini. Tulis di sini, ya. Lalu A per I kali negatif 1. Nah, ini kalikan, ya, kan negatif 1. Maka kita tulis di sini. Yang ini, negatif M kali 1 tambah I pangkat N. Nah, ini kalikan. Kita tulis di sini, ya. Nah, ini. Ini. Lalu, negatif M kali negatif 1, itu adalah M. Maka kita peroleh bentuk ini. Nah, dari sini kita lihat, ini M sama dengan yang ini, ya. Berarti M-nya coret saja. M coret. Ini M coret, ya. Nah, berarti di ruas kiri jadi 0, kan? Nah, maka kita pindahkan yang ini. Negatif M itu di ruas kiri. M kali 1 tambah I pangkat N. Nah, ini pindahkan ke ruas kiri. Yang ini, ke ruas kiri. M-nya kan dicoret. M coret. Ini M coret. Yang ini pindahkan ke kiri. Nah, di sini, ya. Maka tinggallah di kanan yang ini. A per I ditambah kali 1 tambah I pangkat N kurangi A per I. Nah, itu. Nanti kita akan memperoleh M. Jadi, M berapa? Berarti per ini. Nah, M sama dengan A per I kali 1 tambah I pangkat N per 1 tambah I pangkat N. Kan, ke ini kan. Lalu, dikurangi A per I per 1 tambah I pangkat N. Ini juga sama. Jadi, ini juga sama dibagi oleh yang ini. Gitu kan? Nah, jadi bentuk seperti ini. Nah, kalau kita lihat, ini berarti coret kan? Sama, 1 per I pangkat N per 1 tambah I pangkat N dicoret. Jadi, tinggal A per I saja. Ini tinggal A per I saja. Nah, lalu yang ini, sebelah sini nih, sebelah kanan, nih, berarti ini bisa naik ke atas, ya, bisa naik ke atas, di sini simpan, jadi I kali 1 tambah I pangkat N, bukan berarti dibalik ya, ini bukan dibalik, bukan 1 tambah I pangkat N per I, bukan, karena ini A per I dulu, A per I dibagi 1 tambah I pangkat N, berarti bukan I per 1 tambah I pangkat N, bukan, beda ya. Bukan A dibagi I per 1 tambah I pangkat N. Bukan. Tapi A per I dibagi 1 tambah I pangkat N. Berarti ini dikalikan dengan I. Jadi sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, itulah rumus untuk mendapatkan modal atau besar pinjaman apabila menginginkan anuitasnya sekian dalam waktu N periode. Jadi suku bunganya yang sudah ditentukan oleh bank, ya. Jadi kita simpulkan bahwa rumus untuk menentukan besar pinjaman M jika besar anuitas A dan suku bunganya I untuk tiap periode dan akan dilunasi selama N periode itu adalah ini. Nah, ini rumusnya ya, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana menentukan rumus menentukan anuitas, ya. Anuitas belum kita sabit-sabit. Bagaimana kita menentukan anuitas? Nah, kita tetap dari awal, bahwa M ini adalah A1 kali 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I ini dari deret geometri tadi, yang awal, dari awal. Ya, kita akan mencari anuitas. Nah, kalau kita kalikan M kali I, kalikan M kali I, maka diperolehlah MI sama dengan A1 kali 1 tambah I pangkat N kurang 1. Jadi ini dikalikan ke sini, ya. Ini dari sini, M kali I. Kemudian, A1-nya berarti A1 MI per, nah ini pindahkan ke ruas kiri. Jadi, 1 tambah I pangkat N kurang 1-nya jadi di bawah di sini. Ya, pindah di sini. Jadi, MI per ini, gitu kan? Ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan memperoleh bahwa
kita sudah tahu bahwa A1 ini itu adalah A dikurangi MI yang tadi ya, selalu selalu diungkap-ungkap itu yang ini saja nih, yang ini rumus ini, rumus ini, ya kan, selalu diungkap. Angsuran pertama itu adalah anuitas dikurangi bunga pertama. Bunga pertama adalah modal kali suku bunga. Masukkan lagi ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. Kita ganti nih A1-nya. Kalau A1 ini kita ganti, maka diperolehlah A dikurangi MI sama dengan ini, MI per 1 tambah I pangkat N kurang 1. Nah, bagaimana untuk memperoleh anuitas? Tinggal usir. Kurangi MI-nya ke kanan. Jadi, tinggallah A sama dengan, nah itulah kita dapatkan anuitas. MI-nya pindah ke kanan, menjadi tambah MI. Ya. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Ini disatukan dalam satu tanda pembagi ini, yang ini. Maka, peroleh dikali 1 tambah I pangkat N kurang 1 per 1 tambah I pangkat N kurang 1. Jadi, ini 1 kan, sama. Maksudnya supaya sama ini. Jadi untuk menyamakan penyebut ini. Maka nanti jadi satu tanda pembagi. Yang ini dengan ini ditulis satu di sini. Maka yang atas MI ditambah MI kali ini. Kalikan ke sini kan. Jadi di sini tulis ini. Nah jadi MI kali 1 tambah I pangkat N kurang 1. Yang ini kalikan ke sini. Dan ini penyebutnya ditulis satu saja. Jadi satu tanda pembagi. Nah, kemudian ini bisa dipecah lagi, MI-nya keluar kan, MI, ini MI, kita keluarkan. Maka MI kali 1, itu yang ini, lalu MI kali 1 tambah I pangkat N kurang 1, berarti yang ini kan, ke sini, ya, ini ke sini, MI kali ini. Nah, ternyata kalau sudah dibentuk seperti ini, satunya hilang lagi, 1 kurangi 1, hilang kan? Nah, 1 kurang 1 hilang, berarti tinggallah ini, MI kali 1 tambah I pangkat N, nah satunya hilang nih, 1 kurang 1, jadi ini, 1 tambah I pangkat N per 1 tambah I pangkat N kurang 1, nah seperti ini ya. Nah sekarang, ini kita sederhanakan lagi, kita bagi saja pembilang dengan 1 tambah I pangkat N, penyebut juga dibagi 1 tambah I pangkat N dengan bentuk yang sama. Ulangi, pembilang dibagi oleh 1 tambah I pangkat N, dan penyebut ini ya dibagi juga oleh 1 tambah I pangkat N. Nah, kalau begitu maka ini jadi hilang kan? Jadi tinggal MI ini. Nah, jadi tinggal MI. Ini hilang kan? Coret, tinggal MI. Nah, sekarang yang ini bagaimana? Nah, yang ini kan tinggal bagi lagi ke sini. Ini 1 juga, ini coret nih. Tapi yang ini tidak bisa dicoret. Maka tinggallah MI per 1 dikurangi 1 per 1 tambah I pangkat N. Nah, kemudian N ini bisa pindah ke atas dalam pembilang. Kalau ini dalam penyebut kan, maka dia menjadi tandanya negatif. Nah, karena ini positif, kalau di penyebut, maka naik ke pembilang, dia menjadi negatif. Nah, jadilah ini rumus untuk sebuah anuitas ya. Jadi, besar anuitas untuk sebuah pinjaman sebesar M dalam periode waktu N dan tingkat suku bunga I itu ditentukan oleh nah ini ya, berapa besar pinjamannya, lalu berapa besar suku bunganya, dan berapa periode akan dilunasi. Maka itulah besar dari sebuah anuitas. Nah, baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan rumus menentukan sisa angsuran pada akhir periode ke K. Misalkan kita akan melunasi sebuah pinjaman selama 1 tahun. Kita sudah mengangsur selama 5 bulan. Berapa lagi sisanya yang harus kita lunasi? Nah, baiklah, kita ikuti langkah berikut. Misalkan besar pinjaman yang sudah dilunasi setelah periode ke K, itu MK. Kembali ke semula, masih ingat ini rumus M. Rumus modal awal itu A1 kali 1 tambah I pangkat N, nah MN. Ininya N, kalau N itu selama N periode, seluruhnya,
itu adalah modal awal ya, atau besar pinjaman di awal. Kalau M, kalau sampai K, berarti kita melunasinya hanya dalam periode ke K saja, asalnya diambil dari yang ini kan, masih ingat yang ini ya. Nah, ini adalah modal awal pinjamannya. Jadi kalau di sininya K, berarti yang sudah dilunasi sampai periode ke K. Kalau di sini N, berarti sampai lunas. Ini kan berarti besar pinjaman itu sampai lunas. Kalau di sininya N. Kalau K itu baru sampai periode ke K. Nah, itu yang baru dilunasi. Nah, berarti sisanya berapa lagi? Tinggal dikurangi saja kan. Besar pinjaman dikurangi besar pinjaman yang sudah dilunasi ini sampai periode ke K. Maka kita hitung seperti ini kan. Nah, ini sisanya, sisa angsurannya. Jadi, besar pinjaman dikurangi besar pinjaman yang sudah dilunasi pada periode ke K. Dan berarti kita cari dulu ini periode ke K-nya. Sudah dilunasi berapa? Kita kembali ke sini. Selalu ini di bawah. Anuitas dikurangi modal kali suku bunga. Selalu ini dan selalu ini di bawah terus ya. Nah, kita lihat. Maka, berapa besar pinjaman yang sudah dilunasi sampai periode ke K? Berarti A1 kali 1 tambah I pangkat K di sininya. Dikurangi 1 per I. Sedangkan A1-nya kita kembali. Masukkan anuitas dikurangi M kali I. Jadilah seperti ini ya, kita ganti. Nah, kemudian seperti biasa, A per I. Kita bagi ya, A per I. Ya kan? Jadi, MI per I. Jadi, di sini kita letakkannya. Nah, yang ini kita pisah sajalah. Kita pisah. Jadi, ini yang ini sebelah kiri. Faktor yang sebelah kiri. Nah, maka ini menjadi A per I. Ini MI per I jadi M. Gitu ya. Nah, maka kita peroleh, kita kalikan. A per I kali 1 tambah I pangkat A. Yang ini, ya, kita kalikan. Lalu A per I kali negatif 1. Yang ini. Negatif M kali 1 tambah I pangkat A, K, yang ini ya. Lalu negatif M kali negatif 1 adalah M. Nah, kita peroleh, ini adalah MK-nya ya. Jadi, MK. Nah, sekarang kita lihat sebelah sini. 1 tambah I pangkat K, ini ada 1 tambah I pangkat K. Ya, sama kan? Nah, ini kita keluarkan. 1 tambah I pangkat K. 1 tambah I pangkat K. Ini kita keluarkan. Maka ini dipisah. A per I di sini dengan yang ini. M. Dikurangi M. Simpan di sini. Ya kan? Nah, lalu ini dikurangi A per I. Lalu ini ditambah dengan M dari sini. Itu ya. Nah, jadi inilah pinjaman yang sudah dilunasi sampai periode K. Ini rumusnya. Pinjaman yang sudah dilunasi. Nah, sisanya berapa lagi? Ya, tinggal M saja dikurangi MK. Nah, ini begini. Jadi, ini MK-nya kan tadi ya, rumusnya. Berarti, maka sisa hutang atau angsuran pada akhir periode ke K, itu M dikurangi MK. Sedangkan MK-nya ini ya, maka M-nya tinggal coret. M dikurangi, nah ini MK semua dari sini kan. MK. Maka M dikurangi M, hilang M-nya, maka tinggallah dikurangi, nah ini negatif, masuk ke sini, negatif ke negatif, jadi positif. Nah, kita ngambilnya ke derajatnya yang sama, ya, pangkat 1, ini kan pangkatnya K, nggak bisa masuk ke sini, masuknya ke sini, ini berderajat sama, pangkat 1 di sini. Jadi negatif kali negatif, jadi M. Negatif kali positif, jadi ini terbalik, jadi M dikurangi A per I. Nah, jadi begini. Jadi, 1 ditambah I pangkat K kali M dikurangi A per I. Nah, sekarang ini negatif kali negatif, yang ini positif. Nah, inilah rumus untuk menghitung sisa hutang sampai pada periode ke K. Ya, seperti itu. Nah, saya ambil beberapa contoh soal saja. Misalkan contoh soal seperti ini. Pak Ocha membeli sebuah sepeda motor dari dealer yang menggunakan sistem anuitas pada pembayaran kreditnya. Harga motor tersebut adalah 10 juta rupiah. Ya. Nah, 10 juta rupiah sekenan ya.
dengan menggunakan tingkat suku bunga 4% per bulan. Pak Ocha berencana melunaskan kreditnya dengan 6 kali anuitas atau selama 6 bulan. Karena di sininya adalah 4% per bulan. Nah, gitu ya. Dia akan melunasi kreditnya dengan 6 kali anuitas atau selama 6 bulan. Nah, sekarang hitunglah besar anuitas yang dibayarkan oleh Pak Ocha. Sisa hutang atau angsuran pada akhir periode keempat. Berapa besar anuitasnya ini? Nah, berarti per bulannya itu berapa? Maksudnya kan begitu ya, selama 6 kali atau selama 6 bulan ini. Nah, kita gunakan rumus yang tadi. Jadi yang pertama, modalnya, maksudnya ini adalah yang dipinjam ya, untuk dibelikan ya. Kita meminjam uang 10 juta rupiah untuk membayar motor, itu seharga 10 juta rupiah. Jadi, dengan suku bunganya 4%, nah itu ditulisnya 0,04. Jadi, 4% itu adalah 4 per 100. Ini kan 4 per 100, ya. 0,04. N-nya 6, dalam 6 periode. Nah, sedangkan besar anuitas rumusnya kan tadi ini. MI per 1 dikurangi 1 tambah I pangkat negatif N. I-nya berapa? 0,04. M-nya berapa? Ini 10 juta. N-nya berapa? Ini 6. Masukkan saja. Masukkan. Nah, tinggal ketikkan di kalkulator. Ketikkan 10 juta. Kali. Ketikkan. Lalu 0,04. Lalu ketikkan tanda bagi. Lalu pakai tanda kurung. 1 dikurangi 1,04 pangkat negatif 6. Tinggal dikali dihitung dengan kalkulator ya. Maka diperolehlah inilah besar anuitasnya, yaitu Rp1.907.619. Nah, itu besar anuitas yang dibayarkan tiap bulannya ya. Nah, seperti ini cara menghitung anuitas. Kemudian sisa hutang pada akhir periode keempat itu berapa? Jadi maksudnya kalau sudah melunasi sampai periode keempat, maka sisanya berapa lagi, kan? Nah, ini rumusnya, kan? Nah, ini rumus sisa hutang yang tadi sudah kita bahas. Bagaimana penurunan rumus ini? I-nya sudah tahu 0,04, berarti K-nya itu adalah 4, ya. Lalu, anuitasnya tadi, ya, sudah kita tahu, ya. Ini M-nya, ini I-nya, ini K. Nah, anuitasnya tadi 1.907.619. Kita masukkan ke rumus ini. Tinggal menggunakan kalkulator. Silakan gunakan kalkulatornya. Karena ada kalkulator, jadi kita tidak menggunakan tabel. Sebetulnya tabel ada, tapi karena kalkulator lebih cepat. Nah, jadi setelah dihitung dengan menggunakan kalkulator, ini adalah diringkas jadi 1,04. Ya. Kalau di kalkulatornya 1,04 pangkat 4. Kalau kesininya bisa langsung saja ya. Kita gunakan aplikasi kalkulator. Nah, maka diperolehlah sisa hutangnya pada periode keempat adalah 3.597.950 rupiah. Gitu ya. Nah, contoh berikutnya yang kedua. Pak Udin akan meminjam sejumlah uang dari bank yang menggunakan sistem anuitas pada pembayaran pinjamannya. Jika tingkat suku bunga 4% per bulan, dan Pak Udin akan melunasi pinjamannya selama 6 bulan dengan besar anuitas sekian. Nah, berapa besar pinjaman yang diterima Pak Udin? Maksudnya, Pak Udin itu mampunya membayar tiap bulan itu 1.907.619 setelah dikalkulasikan dengan keadaan keuangannya, mampunya sekian sebulan dan akan dibayar selama 6 bulan. Nah, diketahui bahwa di bank itu suku bunganya 4%. Berapa yang dapat diterima oleh Pak Udin? Nah, ini rumusnya sudah kita dapatkan ya, sudah kita turunkan rumusnya. Anuitasnya sekian, suku bunganya sekian, periodenya adalah 6. Maka masukkan ke rumus A per I dikurangi A per I kali 1 tambah I pangkat N. Tinggal masuk
A-nya adalah berapa? Ini A-nya. Lalu I-nya adalah ini, ganti ya, ini. Lalu ini anuitasnya. Ini I di sini, lalu pangkat 6. Nah, kita itu, nah, jadi Petronella besarnya adalah 10 juta rupiah. Berarti sama dengan soal nomor 1 tadi ya, cuman ini kita dibagikan. Nah, begitulah cara menentukan berapa besarnya pinjaman. Terima kasih, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.